salam sama saudara-saudara saya yang ada di Indonesia. Tetaplah menjadi Indonesia yang sekarang. Karena Indonesia yang sekarang ini adalah harapan terakhir kami. Kami memang mayoritas agama Islam di sini, tapi sebentar lagi kami akan hilang karena perang saudara. Tetapi Indonesia, 14 ribu pulaunya, ribuan adat budayanya, banyak agama di sana, tapi mereka hidup rukun. Ketika bangsa-bangsa lain membanggakan Indonesia, luput kita malah bangga-banggakan bangsa. Anak-anakku, santriwan-santriwati, singkatnya kita semua yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita. Sehingga malam niki kita bisa berkumpul di tempat yang sejuk niki, beratapkan langit, beralaskan terpal. Tetapi tidak mengurangi semangat kita. Yang lihat niki safnya masih rapat, artinya tidak ada yang pindah dari awal tadi niki. Selawat serta salam dari lupa tahadihan di Pak Junjungan Tuhan Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian yang selanjutnya, hati-hati dengan malam niki. Karena kebaikan-kebaikan pelunggu di tempat niki dan tempat-tempat lainnya, termasuk tadi ada tablik akbar niki, malam ini Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu hijab untuk kita semua. Malam ini Allah subhanahu wa ta'ala bukakan kita, kalau kita berharap yang baik, malam ini Allah akan kabulkan permintaan kita. Begitupun kalau kita gerutu, begitupun kalau kita ngucap yang tidak baik, Allah juga akan kabulkan. Karena malam ini sedang terbuka hijab. Sehingga jangan ucapkan malam ini kecuali kebaikan. Tadi yang sambil bercanda sama ini Ustaz Ramli Ahmad. Duh, ternyata belum mulai ya acaranya, kok baru baca Quran, yang bilang. Mudah-mudahan gak terganggu suara antum karena ini sudah malam, yang bilang. Bener terganggu suaranya. Enggak biasanya hilang suaranya. Astagfirullah, yang bilang. Mohon maaf Ustaz, tadi saya berjanda bilang suara antum terganggu. Enggak apa-apa Nikit, yang kelebihan makan durian dia bilang. Hebat nah, ya. Ya, mudah-mudahan terus bagus suaranya Nikit ya. Nah, oleh karena ini, supaya malam ini kita tidak mengucapkan kecuali yang baik, saya mau bilang kepada semua anda, karena saya anggap semua ini adalah santri. Ini kan hari santri, kan? Jadi yang anggap malam ini yang hadir di tempat ini adalah santri. Mau dia baru belajar, dia santri. Mau dia sudah alumni, dia santri. Mau dia sudah berkeluarga, dia santri. Bahkan mau dia jadi kiai tuan guru, dia adalah santri. Karena santri yang sukses adalah santri yang mengatakan selamanya saya adalah santri. Maka sekarang kalau yang bilang siapa kita, jawabannya santri. Semua jawab. Kalau yang bilang siapa kita, jawabannya santri. Lalu kalau yang bilang saya, apa kepanjangan saya? Santri Yatipa. Jadi nanti kalau yang bilang siapa kita, jawabannya santri. Kalau yang bilang saya, jawabannya siaga jiwa raga. Karena saya santri Yatipa, siaga jiwa raga. Hati-hati, yang salah push up. Hati-hati. Sekali lagi, kalau yang bilang siapa kita, jawabannya santri. Kalau saya bilang saya, siaga jiwa raga. Apa siaga? Apa? Kurang keras. Siapa kita? Santri. Santri. Siapa kita? Santri. Kali lagi. Siapa kita? Santri. Siapa kita? Santri. Siapa kita? Santri. Saya.
5,5 nilainya ini. Bapak-bapak duluan mati nih. Astagfirullah. Saking semangat deh bapak-bapak ibu-ibu, mati salon nih. Nah itu bedanya santri dan bukan santri bapak-bapak ibu-ibu. Kalau santri, mohon maaf, walaupun dia di pesantren disuruh bersih, walaupun dia di pesantren disuruh ngepel, walaupun dia gosong royong, tetapi dalam itu semua ada pembelajaran, dalam itu semua ada hikmah, dalam semua itu ada ilmu. Jadi jangan sepedekan santri, walaupun dia pakai sarung, tetapi dia bukan kata dalam tempurung. Walaupun dia korengan, tetapi dia tidak gagap teknologi. Tampilannya saja sederhana, tetapi pikiran dan hatinya melanglang buana. Bahkan santri, kalau di tempat lain namanya santri juga dia manusia, namanya santri juga dia remaja. Namanya remaja tentu ada benih-benih cinta. Kalau di tempat lain orang mungkin mengatakan cintanya, wih pakai bunga, beli coklat, gambar jantung, lalu bilang I love you sayang. Ini orang luar sana. Tapi kalau santri bilang apa? Ketika aku menatapmu, aku bagaikan sakta, hanya bisa terdiam tanpa bisa bernapas. Aku di hadapanmu bagaikan ini mati di antara bilaguna. Ada tapi dianggap tiada. Kasihan deh lo. Nah itu santri. Jadi walaupun dia jatuh cintanya ilmu. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah ragu, jangan pernah takut putra-putrinya mondok di pesantren. Ini salah satunya. Kenapa ada hari santri? Karena yang paham bagaimana mencintai negara hanya santri. Yang ingat sebuah cerita. Dulu mohon maaf nih teman-teman yang dari Nahdlatul Ulama. Waktu gempa tahun 2018 Lombok Utara. Itu Nahdlatul Ulama PW Jawa Timur datang ke Lombok niki bawa bantuan 1 miliar lebih. Dan hadir juga waktu itu salah seorang duta besar. Lupa yang duta besar mana waktu itu, beliau ini namanya Bu Ratna. Dia cerita, ketika terjadi gempa di Lombok, tiba-tiba ada salah satu warga negara di mana saya jadi duta besar datang kepada saya, katanya. Lalu saya tanya, ada apa Bapak? Saya dengar di Indonesia ada gempa. Dan ini ada uang. Satu kresek besar. Saya kumpulkan dengan teman-teman saya secara swadaya, secara sukarela. Dan tolong serahkan ini kepada saudara saya yang ada di Indonesia. Bu Duta Besar berkaca-kaca matanya bilang apa? Pak, saya orang Indonesia saja belum sempat mikir untuk penggalangan dana. Bapak orang lain sudah mikir penggalangan dana. Ada apa sebenarnya Bapak? Orang Arab ini bilang apa? Salam sama saudara-saudara saya yang ada di Indonesia. Tetaplah menjadi Indonesia yang sekarang. Karena Indonesia yang sekarang ini adalah harapan terakhir kami. Kami memang mayoritas agama Islam di sini, tapi sebentar lagi kami akan hilang karena perang saudara. Tetapi Indonesia, 14 ribu pulaunya, ribuan adat budayanya, banyak agama di sana, tapi mereka hidup rukun. Ketika bangsa-bangsa lain membanggakan Indonesia, lu kok kita malah bangga-banggakan bangsa lain. Dan yang bisa membanggakan negaranya hanya santri. Hidup santri.